Tapi ini enggak saja. Kuat. Shalom. Damai. Damai di hati. Wanita kom ibu jemaat Judea, kolom 1 sampai dengan kolom 10 yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang berada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing lewat live streaming FB ataupun dalam bentuk yang lain. Di sore hari ini kita akan memulaikan ibadah Wanita Kom Ibu Aras Jemaat Gemim Yudea Pal 2 dan juga akan dirangkaikan dengan ibadah perpisahan dengan yang terkasih Bapak Pendeta Alto Belly Sumlang Sarjana Teologi yang akan mengakhiri tugas pelayanan di Jemaat Yudea pada kesempatan ini. Dan mungkin akan dilaksanakan ibadah untuk melepas Bapak Pendeta pada besok hari. Dan marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam ibadah di sore hari ini. Dan yang akan menjadi kadim kita di sore hari ini yang terkasih Bapak Pendeta Alto Belly. Dan marilah kita beribadah bersama-sama dan kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri sambil kita mengundang Bapak Pendeta untuk boleh ada bersama-sama di depan. Bersama-sama ibu-ibu Tuhan. Ibu-ibu Tuhan, ingat wajibmu bawa pengasihan turut saudaramu. Segala puji dan syukur ya Tuhan,
Kami hanya persembahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan pengasihan. Di sore hari ini, Bapa, ada syukur yang kami patut persembahkan kepada-Mu. Karena begitu besar cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus diberkati dalam kehidupan kami. Lewat kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan bagi kami semua. Sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di gedung gereja Tuhan. Bahkan pun bersama-sama dengan wanita kom ibu yang berada di rumah masing-masing. Berkenanlah Engkau memberkati persekutuan ibadah kami di sore hari ini. Agar semuanya berkenan kepada-Mu. Ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya, Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau yang memberkati peribadatan kami. Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Alto Belly Sumblang, Sarjana Teologia. Ia akan melayani kami dalam persekutuan ibadah ini. Biar kiranya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara persekutuan wanita kom ibu Jemaat Kemim Yudea Pal 2 yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita menyanyi Kasih dari Sorga Memenuhi Tempat Ini. Ibadah wanita kom ibu Jemaat Gemim Yudea Pal 2 di saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus Memanggil, Mari Segera. Dan mari saat ini kita datang di hadapan hadirat Tuhan mengaku dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, inilah kami umat-Mu yang kembali datang di hadapan-Mu yang kudus, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Karena inilah yang selalu menjadi kerinduan kami untuk beribadah
kepadamu Tuhan. Karena Engkau sungguh layak untuk menerima pujian dan sembah kami. Karena Engkau Sang Maha Kuasa, Engkau yang dengan kasih memberikan kami segala kebutuhan hidup kami, bahkan kehidupan yang kami nikmati hingga di saat ini, ini adalah anugerah daripada-Mu. Saat ini pula ya Tuhan, ketika kami ada dalam persekutuan dengan-Mu yang kudus, kami sadari, kami tahu bahwa ada hal-hal perilaku-perilaku kami, tutur kata kami, cara berpikir kami yang tidak berkenan di mata Tuhan. Apakah itu kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami, dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak cucu, ataupun di antara teman-teman sepergaulan kami, mungkin juga dalam kerja kami, ataupun dalam pelayanan. Kami mohon kasihanilah kami yang berdosa ini. Kami mohon Engkau mengampuni kami semua ya Tuhan. Dan biarlah lewat pengampunan-Mu, kami senantiasa mau membaharui kehidupan kami untuk boleh terus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, Sang Penebus Dosa. Kami memohon pengampunan dosa. Amin. Mari kita menyambut dengan menyanyi dalam lautan yang kelam, terancam jiwa. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, yang selalu kami sembah dan muliakan. Di saat ini kami persekutuan wanita kom ibu, kami yang beribadah baik di gedung gereja maupun dari tempat kami masing-masing. Saat ini kami kembali rindu untuk mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu. Kami sadari keterbatasan kami Tuhan untuk mendalami kebenaran firman-Mu ini. Sebab itu kami hanya mohon pertolongan, hikmat daripada Tuhan. Buatlah kami mengerti akan firman-Mu yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Amin. Persekutuan Wanita Kom Ibu, Jemaat Gemim Yudea Pal 2, kembali kita akan membaca surat
Yudas, mungkin sudah ke sekian kali torang baca-baca dan renung-renungkan bagian firman Tuhan ini. Tapi lebih banyak kan lebih bagus kan? Kalau cuma satu kali bisa saja lupa. Surat Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan 25. Surat Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan 25. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita menyambut dengan menyanyi, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bangka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara persekutuan wanita kom ibu, jemaat Gemim Yudea Pal 2, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertama-tama tentu puji dan syukur torang persembahkan kepada Dia, yang oleh perkenanannya torang kembali boleh beribadah, boleh bakudapa di sini dan juga yang di rumah, boleh beribadah bersama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sejarah perjalanan gereja atau persekutuan umat Tuhan, umat Kristen, itu selalu diwarnai atau orang bisa melihat ada pergumulan, ada tantangan, ada ancaman, ada hambatan. Itu sejarah. Hingga kini kita kira, gereja, persekutuan umat Tuhan itu selalu diperhadapkan dengan yang tadi-tadi itu. Pergumulan, hambatan, tantangan, bahkan ancaman.
itu akan terus mewarnai perjalanan gereja, perjalanan persekutuan umat Tuhan. Tetapi yang luar biasanya bahwa gereja atau persekutuan umat Tuhan itu tidak pernah selesai, kan? Selalu tumbuh, selalu ada. Kalau seberakhir ini gereja nih, persekutuan umat Tuhan dari masih zaman Rasul Paulus seberakhir. Karena DP hambatan, DP ancaman luar biasa. Masih dari zaman rasul-rasul seberakhir ini persekutuan Kristiani, gereja. Tetapi nyatanya torang tetap ada hingga torang pesaman kini. Ini bukti bahwa gereja akan terus ada. Persekutuan umat Tuhan akan terus ada dan bertumbuh. Rasul Paulus dan kawan-kawan, jemaat mula-mula boleh mati dalam hal fisik. Tetapi sudah ada benih-benih yang ditabur, yang bertumbuh, yang berkembang hingga di masa torang. Dan torang inilah adalah bagian dari benih-benih Injil yang boleh tetap eksis. Semua ini pun kita percaya bukan karena kemampuan, bukan karena kehebatan Rasul Paulus dan kawan-kawan rasul-rasul di waktu itu, bukan juga kemampuan kehebatan para penginjil-penginjil dari zaman ke zaman, Riddle dan Swartz dan sebagainya, bukan juga kemampuan kehebatan para pendeta-pendeta zaman kini, tetapi kita percaya lebih daripada itu, karena Yesus Kristus Tuhan, Sang Kepala Gereja, yang menghendaki gereja ini, persekutuan ini tetap ada. Sehingga akan tetap ada. Kita percaya seperti itu. Boleh dihambat, boleh diancam. Tetapi sama dengan pepatah atau peribahasa itu, mati satu, tumbuh seribu. Kira-kira seperti itu, kan? Nah, bacaan kita saat ini, di sepanjang minggu ini, surat Yudas juga mengalamatkan suratnya ini kepada jemaat Kristen di masa itu yang juga sementara mengalami tantangan ataupun ancaman. Ancaman apa itu? Ancaman yang bisa berujung pada kehancuran, perpecahan jemaat Kristen di masa itu. Dan datangnya itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Karena biasanya ancaman itu ada dua, kan? Ada dari luar dan ada dari dalam. Kalau dari luar persekutuan, cenderung persekutuan itu akan lebih kuat. Karena kalau dari luar tuh akan lebih bersatu. Mar yang agak berbahaya kalau dia datangnya dari dalam. Dari antara persekutuan, anggota persekutuan umat Tuhan itu. Nah, ini yang sementara membayang-bayangi menjadi ancaman jemaat Kristen di masa itu yang menjadi alamat surat Yudas ini. Karena di masa itu ada para pengajar-pengajar palsu, sebagaimana yang dikatakan oleh surat Yudas. Di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan, ada pengajar-pengajar palsu. Jadi dorang menyusup, kata. Kalau dorang baca di ayat-ayat sebelumnya, kan? Jadi dorang menyusup ke tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Nah, ini orang-orang yang ingin menghancurkan kekristenan, termasuk bos besarnya si iblis, kan selalu pinter, kan? Dorang selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Mungkin mau goyang atau mau ancam dari luar susah, kan? Nah, maka dorang pakai dengan cara halus. Masuk ke dalam, sama-sama, berbaur. Jadi dapat lihat Kristen, dapat lihat benar.
tetapi yang dorang tebar sebenarnya ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu kalau bahasa surat Yudas ini. Nah, ini yang sementara mengancam persekutuan umat Tuhan di masa itu. Para pengajar-pengajar palsu ini, kata surat Yudas, mereka lebih menuruti keinginan kemauan mereka. Berbeda dengan pengajar-pengajar yang benar. Pengajar-pengajar yang benar pasti selalu menuruti kehendak daripada Tuhan Yesus. Sehingga apa yang diajarkan dan perilaku itu dilandasi selalu pada kehendak daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga inilah yang juga torang harus waspadai torang di zaman kini. Tak kira pengajar-pengajar palsu juga masih ada, kan? Juga bertumbuh. Bukan hanya gereja yang bertumbuh, tetapi mereka juga tak kira bertumbuh. Ada. Dan kalau di zaman lampau, dorang harus menyusup ke tengah-tengah jemaat sebagai jalan satu-satunya untuk menebar ajaran yang tidak sehat ini. Tak kira kalau zaman torang modern sekarang itu tidak lagi menjadi jalan satu-satunya. Menyusup dan ada di tengah-tengah jemaat. Dengan adanya media-media yang berbasis teknologi, handphone yang torang pegang hari-hari, di dalamnya ada begitu banyak media yang boleh torang akses, torang lihat, torang dengar, torang baca. Yang kalau torang nyandak kuat iman, maka torang bisa terpengaruh. Dan kita kira ada di kalangan umat Tuhan yang terpengaruh dan mengikuti, kan? Percaya. Nah, ini yang diingatkan oleh surat Yudas. Di masa itu, tapi kita kira juga untuk torang di masa kini. Banyak yang mencoba mengganggu iman kita. Merongrong dan mau mengambil kita. Dari percaya kepada Kristus menjadi tidak percaya kepada Kristus. Sehingga torang harus hati-hati, torang harus waspadai akan segala tindak tanduk para pengajar-pengajar palsu ini. Caranya, pertama, torang selalu uji dengan Alkitab. Jadi setiap apa yang torang baca, torang dengar, torang lihat, mari torang uji dengan Alkitab. Sama enggak dengan Alkitab? Itu dia dah bilang. Kalau enggak sama, berlainan, berarti dapat dipastikan tidak benar, kan? Palsu. Belum berarti putus jo sampai situ. Stop jo. Nyanda usah dengar-dengar ulang. Nyanda usah baca-baca ulang. So, nyanda benar kok mau baca-baca ulang. Mau dengar-dengar ulang, kan? Karena sesuatu yang salah sekalipun, kalau torang dengar ulang-ulang, kalau torang baca ulang-ulang, itu bisa menjadi kebenaran for kita. Sesuatu yang salah sekalipun. Mar kalau torang dengar ulang-ulang, torang baca ulang-ulang, itu bisa menjadi kebenaran for kita. Sehingga torang harus hati-hati. Ya contoh para teroris tuh. Karena dorang dibilang-bilang terus tuh begini, begini, begini. Sehingga yang salah bagi orang banyak, benar bagi kita, bagi dia. Sehingga dia bikin hal-hal yang seperti itu. Dan yang kedua, surat Yudas mengatakan bahwa torang harus memperlengkapi diri kita. Sehingga dalam ayat yang ke-20, surat Yudas mengingatkan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi torang harus bangun torang pe diri, torang pe iman ini, torang harus perlengkapi imak diri kita, supaya torang boleh kuat iman. Agar supaya ketika ada berbagai hal
yang demikian, torang bisa membentengi diri, ya? Karena torang super lengkapi, karena torang pe iman sekuat, sehingga torang tidak mudah terpengaruh, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tak kira bukan hanya ajaran di luar kekristenan, ada juga ajaran yang berbau Kristen yang nampaknya seperti ada dalam Alkitab, tetapi setelah torang teliti, torang uji dengan Alkitab, ternyata berbeda. Nah, tak kira itu juga yang harus torang waspadai, kan? Ini bukan juga yang di luar kekristenan, tetapi juga ada yang sepertinya sama dengan ajaran Kristus. Tetapi ketika torang teliti, torang baca, torang cari tahu, ternyata kutip berbeda dengan ajaran Kristus. Ini torang harus perlengkapi diri kita. Torang harus bangun iman kita, supaya torang kuat. Dan ketiga, surat Yudas katakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi perlengkapi dan berdoalah dalam Roh Kudus. Supaya torang dikuatkan oleh Roh Kudus. Supaya torang diberikan pencerahan oleh Roh Kudus. Namun juga saudara-saudara, ada ancaman lain bagi persekutuan umat Tuhan di masa itu. Yaitu adanya pemecah belah, kan? Ayat 19. Nah, ini juga yang harus diwaspadai, menjadi perhatian sebagai satu persekutuan umat Tuhan. Bahwa kalau ada di antara atau di tengah-tengah persekutuan itu adanya pemecah belah. Adanya, kalau kita bilang, adanya aktor dan adanya sutradara pemecah belah. Kalau aktor DP pemain, kan? Kalau sutradara DP di belakang layar. Dua-dua sama pelaku. Dua-dua sama berbahaya. Nah, ini yang harus orang waspadai. Waspadai diri sendiri dan waspadai dengan atau sebagai satu persekutuan umat Tuhan. Karena pemecah belah ini ada yang sudah menjadi tabiat. Ada yang sudah menjadi kebiasaan. Sehingga tanpa dia sadari, apa yang dia bilang, apa yang dia backing, sebenarnya bisa berdampak pada perpecahan. Karena sudah kebiasaan, sudah biasa. Ada yang disebabkan oleh berbagai faktor, kan? Mungkin karena ada marah, mungkin karena ada sakit hati, pasi A, si B, atau di kolom ini, dia ada sementara kurang hati, maka dia mulai menjadi entah sutradara ataupun aktor pemecah belah. Nah, ini harus orang hati-hati, orang waspadai. Karena orang memahami bahwa persekutuan kita ini adalah tubuh Kristus yang harus tetap dijaga DP keutuhan, DP kebersamaan, DP persatuan sebagai satu tubuh Kristus. Karena yang pasti itu tidak dikehendaki oleh Tuhan jika tubuh Kristus ini pecah, hancur. Karena Tuhan Yesus menghendaki orang harus tetap satu, kan? Orang harus tetap menjaga keutuhan tubuh Kristus ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada jalan atau ada rumus, ada petunjuk dari surat Yudas ini dalam rangka orang menangkal segala sesuatu yang akan merongrong keutuhan tubuh Kristus ini. Pertama, surat Yudas katakan, ayatnya yang ke-21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan kehidupan yang kekal. Jadi kasih Allah ketika ada di tengah-tengah tubuh Kristus itu, maka tubuh Kristus itu akan hidup saling mengasihi. Mar kalau torang sebaliknya, itu menjadi pertanda bahwa kasih Allah tidak ada di dalam tubuh Kristus itu. Maka torang harus hidup saling mengasihi supaya torang tidak mudah dicerai-beraikan. Torang tidak mudah dirasuki oleh pengajar-pengajar palsu ataupun para pemecah belah ini. Dan yang kedua,
Surat Yudas mengatakan bahwa ayatnya yang ke-22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi maksudnya kepada mereka yang mungkin semulai ragu-ragu, semulai bimbang dengan iman mereka karena ada dengar-dengar ini yang palsu ini, maka surat Yudas katakan tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka. Jangan musuhi mereka, kata. Tetapi sebaliknya, kasihilah mereka. Karena biasanya kalau orang musuhi, orang lebih jauh, kan? Mereka kalau orang tunjuk kasih, mengasihi, bisa saja orang kembali mendekat dan menjadi satu dengan kita kembali. Selanjutnya, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka. Jadi, ambil ulang pada orang, kata. Ini berarti ada perhatian di antara anggota tubuh Kristus itu, kan? Kalau torang lia, torang pe tamang-tamang, torang pe saudara, torang pe anak, torang pe suami, torang pe orang tua, yang mungkin mulai menunjukkan perilaku-perilaku yang mencurigakan, kan? Ataupun mulai menjurus menjadi aktor atau sutradara pemecah belah, surat Yudas katakan bilang rampas ulang pada orang, jangan kasih biar. Tetapi rampas ulang dorang dengan kasih. Ambil ulang dengan kasih daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saat ini kita akan persembahkan persembahan kita sambil memberi kita menyanyi hidup rukun dan damai. Alangkah bahagianya. Alangkah indahnya persekutuan kami denganmu yang kudus saat ini, ya Tuhan. Kami sungguh menikmati waktu yang disediakan bagi kami di sore menjelang malam hari ini. Di dalamnya kami pun boleh mendengarkan dan menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini boleh terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Guna kami tetap menjaga keutuhan tubuh Kristus ini, agar supaya tetap utuh, tetap ada di sepanjang perjalanan bersama kami. Kami pun dengan rasa syukur telah mempersembahkan persembahan kami. Kami mohon Engkau memberkatinya, sehingga persembahan kami ini boleh dipakai, dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Kami pun berdoa buat persekutuan wanita kom ibu, Jemaat Gemim Yudea Pal 2, komisi lewat Ibu Penatua Junita sebagai ketua. Tuhan senantiasa memberikan kemampuan
hikmat dan pertolongan kepada semua komisi wanita kom ibu Jemaat Gemim Yudea Pal 2 ini. Sehingga mereka boleh terus dengan sukacita menunaikan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada mereka oleh Tuhan lewat gerejamu. Juga ada UPK wanita kom ibu di setiap kolom. Tuhan juga kiranya memberkati mereka dan juga menolong dan memampukan mereka dalam tanggung jawab pelayanan mereka. Tentu bersama-sama dengan semua wanita kom ibu yang ada di jemaatmu ini Tuhan, biarlah mereka akan terus berjalan bersama, mereka akan terus hidup bersama, saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan yang akan terus dimuliakan di tengah-tengah persekutuan wanita kom ibu yang ada di jemaatmu ini. Diberkatilah semua kami yang dengan sukacita datang beribadah, meluangkan waktu kami untuk bersekutu denganmu yang kudus di saat ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun dengan rekan-rekan kami yang dari tempat mereka masing-masing. Tuhan juga menyertai kami semua di setiap langkah-langkah hidup dan perjuangan kami, bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami masing-masing. Biarlah kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, kuat dan sehat, dalam peran dan tanggung jawab kami sebagai wanita kom ibu, di tengah-tengah keluarga, sebagai istri, mama, oma, saudara, di antara rekan-rekan sebagai sahabat. Biarlah kami boleh terus memancarkan kasih Kristus. Kami boleh terus memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kami kasihi, dimanapun kami berada. Sehingga dari kehidupan kami pun akan menjadi saksi tentang Engkau. Pakailah kami selalu Tuhan untuk menjadi alat-Mu dalam banyak hal. Sesuai dengan kehendak Tuhan, kami siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kehidupan keseharian, pekerjaan, usaha, mata pencaharian, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami pun terus memohon kepada-Mu dengan kondisi keadaan kami, dengan adanya pandemi COVID ini. Tuhan tolong kami agar supaya bisa melewati, menghadapinya. Pemerintah, Tuhan pakai mereka sebagai alat-Mu. Para tenaga medis, Tuhan berkati mereka, beri mereka kuat dan sehat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami persembahkan kepada-Mu hanya di dalam satu nama, nama yang indah, kekasih jiwa kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri. Kita menyanyi bersama, pakailah waktu anugerah Tuhan. Berkat Tuhan, kiranya berkat Allah melimpahi kita, kiranya tangannya yang lembut selalu merangkul kita, kiranya mata Tuhan yang tak terbatas selalu mengawasi kita, kiranya damai sejahtera Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita. Amen.
kita tutup ibadah kita, kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa di sorga, yang sudah memberkati persekutuan beribadah wanita kom ibu jemaat Yudea, kolom 1 sampai dengan kolom 10. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah kami dengarkan di sore menjelang malam hari ini. Kami berdoa khusus buat hambamu, Bapak Pendeta Alto Beli Sumlang, Sarjana Teologia, yang sudah melayani kami dalam persekutuan ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau selalu akan memberkati hambamu dalam segala tugas, tanggung jawab, pelayanan Tuhan. Engkau selalu ada di dalam kehidupannya, memberkatinya di dalam kekuatan, kesehatan, agar senantiasa dia boleh melakukan pekerjaan pelayanan, semua hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bersama dengan keluarga Sumlang Karundeng, Bu Meita dan anak-anak, kiranya selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada. Kami berdoa untuk hamba-Mu dalam tugas pelayanan di tempat yang baru Tuhan, kiranya juga akan memberkati seperti Engkau memberkati pelayanan bersama di jemaat Yudea. Kami percaya kami hanya berpisah secara tempat Tuhan, tetapi untuk pelayanan ya Tuhan, kami tetap mendoakan kiranya Bapak Pendeta boleh ada dalam pelayanan bersama dengan kami. Kapanpun kami pergi dan berada, bahkan pun ketika kami ada dalam persekutuan, kami boleh lagi bersama-sama dengan Bapak Pendeta dalam persekutuan beribadah di jemaat Yudea. Terima kasih Bapak, seluruh keberadaan kehidupan hamba-Mu kami taruhkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan seluruh jemaat Yudea, khususnya wanita kom ibu, kiranya juga ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa seru sembah kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada-Mu Bapa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah ibadah wanita kom ibu Aras Jemaat pada saat ini telah selesai, dan tentu ucapan terima kasih disampaikan dari komisi kepada Bapak Pendeta Alto Beli Sumlang yang sudah boleh melayani pada saat ini. Terima kasih Pak Pendeta. Bersama dengan ibu juga yang boleh hadir pada saat ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Tentu doa dan harapan kiranya Tuhan selalu akan memberkati Bapak dan Ibu dimanapun pergi dan berada dalam segala tugas pelayanan, diucapkan terima kasih. Dan tibalah saatnya bahwa ibadah kita akan dirangkaikan dengan perpisahan dengan Bapak Pendeta, karena Bapak Pendeta akan berpindah tempat untuk pelayanan. Dan sebelumnya tentu kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Ibu Penatua buat Pak Pendeta. Ucapan terima kasih yang sudah boleh melayani kami selama kurang lebih 8 tahun berapa 1 bulan. Sungguh luar biasa akan kebersamaan Pak Pendeta bersama Ibu di tengah-tengah jemaat Yudea. Dan sebab itu kami berikan kesempatan kepada Ibu Penatua Yunita Tumbol Mongilala untuk memberikan ucapan terima kasih. Mungkin ada dalam bentuk apapun, kami berikan kesempatan kepada Ibu Penatua. Diberikan kesempatan. Shalom. Damai di hati, pujian, syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena begitu besar kasih dan anugerah-Nya bagi kita, terutama wanita kom ibu jemaat Yudea. Kita berada lagi dalam peribadatan yang baik, walaupun cuaca tidak mendukung, tapi ada kerinduan-kerinduan bagi ibu-ibu yang hadir pada saat ini.
Tuhan Yesus memberkati atas kehadirannya ibu-ibu, karena atas undangan kita beribadah terakhir bersama dengan Bapak Pendeta Alto Belli yang lebih top dengan panggilan Karel. Mau bilang satu dua kata torang sebanyak dengar itu. Kata-kata perpisahan. Wejangan-wejangan yang torang dengar. Tapi karena saya dengan Pendeta Alto ada ikatan. Bukan ikatan persaudaraan, tapi torang sesama deng basudara. Ada apa-apa? Pendeta, sorry pendeta, soba ganggu. Boleh mau bapimpin akang? Pendeta bilang, di mana? Di sini. Aduh, cepat sekali. Puji Tuhan, dapat hamba Tuhan yang boleh mengerti, memahami, karena dia tahu pelayan-pelayan juga ada keterbatasan. Terima kasih Bapak Pendeta, sangat bagaimana mau bilang, bukan katuk mau bilang, sangat itu perpisahan, tapi tidak, jangan torang terlalu mau itu torang pehati. Yang penting untuk kesuksesan, untuk lebih baik lagi. Karena torang percaya Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan pasti memberi pendeta pelayanan yang baik di tempat yang baru. Tuhan pasti memberi kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk pendeta ada di tempat yang baru. Terima kasih pendeta, karena torang kurang mau baku dapat di Facebook, kurang mau baku dapat di WA, atau di mana torang boleh baku dapat, atau atas undangan. Siapa tahu dapat undangan, Aquila pe hari jadi, pendeta pe hari jadi, torang mau dapat undangan, torang baku dapat lagi. Sekali lagi pendeta terima kasih, Ibu Meita terima kasih. Karena Ibu Meita tapi tamang tetangga. Marlantaran katu pandemi, sokadang japiba pasiar pa Ibu Meita. Karena Ibu Meita juga seorang pekerja. Terima kasih keluarga Sumlang Karundeng yang baik. Dan teramat baik bagi wanita kom ibu dari kolom 1 sampai kolom 10. Tuhan Yesus memberkati, saya mohon pendeta dan ibu untuk berdiri di depan menerima cendrakasih dari wanita kom ibu. Dan saya mohon para komisi untuk dapat berdiri, kita memberikan cendrakasih kepada pendeta. Demikianlah ungkapan terima kasih serta sukacita dari Jemaat Yudea kepada Bapak Pendeta. Jadi sekali lagi di
boleh dikatakan cuma berpindah tempat. Jadi orang tetap mau baku dapat kan pendeta, yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan waktu dan kesempatan untuk kita bertemu. Dan kami menyampaikan sekali lagi terima kasih Pak Pendeta. Dan orang tahu semua bagaimana pelayanan dari Pak Pendeta di Jemaat Yudea yang telah memberi diri so cukup lama. So mau bilang familiar di Jemaat Yudea, Ricky dapat anak semua di Yudea. Aduh banyak, luar biasa Pak Pendeta akan kebersamaan bersama jemaat. Sekali lagi tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tentu tidak ada apa orang mau balas Pak Pendeta kan. Di Tuhan yang akan membalas apa yang Bapak Pendeta lakukan di tengah-tengah pelayanan di Jemaat Yudea bersama dengan keluarga. Rasa menangis kata kang tu orang kamu berpisah walaupun cuma di Yarden. Tapi soalnya nak mau lihat-lihat hari-hari kan. Kalau hari-hari kan dia dapat lihat di rumah. Lewat-lewat ataupun di gedung gereja. Tetapi orang percaya bahwa semua itu yang terbaik yang Tuhan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan senantiasa akan memberkati pendeta, anak-anak diberikan kuat sehat. Sampai kita akan bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati dan selamat menikmati akan atau orang mau menyanyi sekalian Jo, kalian mau tutup Kang, tadi kan belum tutup ibadah. Belum coba makan. Berdiri kita akan tutup saja ibadah kita sambil menyanyi ibu-ibu Tuhan. Oh, hai wanita gereja. Hai wanita gereja, nyatakanlah sekarang hidupmu adalah berkat Tuhan. Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita, kasihnya sangat indah. Pergilah sampaikan berita keselamatan di mana kita berada. Jangan takut, jangan gentar, karena Kristus Tuhan selalu sertamu. Bagaikan domba di tengah serigala, hendaklah hatimu tulus dan perkasa. Bersungguh-sungguh dalam tugasmu, bersungguh-sungguh ikut Kristus Tuhan kita. Di sini dan di mana-mana, banyaklah jiwa di seberang yang mengerang, yang nantikan uluran tangan kasihmu. Tugas yang indah, suci dan mulia, mencari jiwa yang sesat di kegelapan demi kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menyertai seluruh rangkaian ibadah wanita kom ibu aras jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 10. Yang dirangkaikan dengan ibadah perpisahan dengan Bapak Pendeta Alto Beli Sumblang, Sarjana Teologia, Keluarga Sumblang, Karundeng pada saat ini. Kami percaya Bapak, pertemuan kami pada saat ini adalah penuh pertemuan yang penuh sukacita, dan kiranya Tuhan yang akan menambah-nambahkan sukacita kami dalam persekutuan beribadah bersama dengan keluarga hambamu Sumlang Karundeng. Terima kasih Bapa, semua kami yang boleh mengambil bagian, baik yang berada di gedung gereja, bahkan pun di rumah masing-masing. Diberkatilah kami Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus akan terus kami alami dalam kehidupan kami, di sepanjang Tuhan berkenan kami ada di tengah-tengah dunia ini. Terpuji-pujilah namamu, sebentar kami akan berpisah, diberkatilah kami ya Tuhan, tibakan di rumah kami dengan selamat sejahtera.
yang berasal daripadamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa sambil bersyukur kepadamu. Amin. Silakan duduk. Mau bawa foto dulu.